Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, kalau mau sudah diberikan contoh oleh Ustaz Habib. Nama saya Ibu Dr. Ana Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Rumah saya di Solo, di Sumber. Alhamdulillah usia keislaman saya sudah 25 tahun. Saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Kulo nyinau Islam sungguh-sungguh tanggal 26 September tahun 2003. Dan saya mulai berdakwah tanggal 9 Februari tahun 2005. Gak pernah sebelum Islam agama saya Kristen Protestan. Sekolah kulo SD SMP di sekolah Katolik. Dan terus gak pernah mimpi, tidak pernah pengen saya dulu jadi orang Islam. Saya benci dengan yang namanya Islam. Menopo malih, saya sudah didoktrin baik di rumah maupun di gereja. Kalau saya mau dolan, kalau pamit ibu kula, kula matur, bu mau dolan. Ibu kula ngendika, yo sak langkah kowe metu saka pager, kowe ketemu wong Islam, kena begal karo wong Islam, ning aja mlebu Islam. Saya tanya, kenapa bu? Islam piagamane wong bodho, wong pesek, wong larang. Ibu saya bilang, kaya belum ngomong sekali. Tekono orang agama ni Islam, kok dibilanglah? Yang ngomong ini tu agama ni Islam. Maka tak pernah tertarik itu bapak. Saya dulu waktu kecil bangga terus tiang Islam, terus tiang Kristen. Saya ketika bijak dibikin pesawat. Ini kok saya tersadar, kok bisa pintar iso gawe pesawat. Kok di loke agama ini mau budur-budur ini ngerti. Kemudian saya baca lagi calon astronot dari Indonesia yang lulus tes. Ini kok seorang muslimah pakai gamis, tidak pakai celana ketat, pakai jilbabnya jilbab sari, bukan jilbab bunuh diri. Pernah sebut jilbab bunuh diri, belum balik dari ini. Berarti orang mau kesal, orang kesal rajin, maka rajin ke pasar, jam besok is makan di pasar. Ini ada subuh, betul sholat subuh. Orang Islam kaya banyak. Kenapa dikatakan seperti itu? Ibu tanda kan? Sementara di agama saya sendiri, lu tinggal. Sejak kecil ibu saya bilang, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, besok benar buswanku. Terus sejak kecil, kulau kalian ada di kulau sudah dididik Kristen dengan tangan. Apapun yang kita lakukan, menikah ibu saya selalu mengkaitkan dengan gereja, dengan surga. Nah yang punya ilmunya sih tentu, wong Islam. Oh.